Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 27. Satu hari selepas diadakan meeting rekanan kerja, perusahaan di mana yang dipegang ayahnya Kauri, kali ini bertambah lagi beban tugasnya. Lantaran di hari kemarin mereka dipercaya oleh bos besar untuk mengurus dan mengelola serta menstabilkan kembali suatu perusahaan yang akan mengalami kejatuhan. Ibarat peribahasa dilepas sayang, dibuang pun tak hendak, kesempatan emas nan berharga mendapatkan kepercayaan dan penghormatan. Pagi ini, cepat-cepat saja dibentuk tim khusus untuk datang langsung ke perusahaan itu. Hal ini dikhususkan untuk meriset, mengumpulkan segala data, mencatat segala hal, dan melihat tata kelola kerja yang semuanya akan diperlukan untuk materi rapat nanti yang akan dilaksanakan besok atau lusanya. Pagi yang tak biasa, mereka para tim harus sampai ke tempat tersebut sebelum jam kantor aktif. Artinya mereka harus berada di perusahaan itu minimal 30 menit sebelum jam kerja dimulai. Lalu dibentuklah 7 tim, terdiri dari beberapa staf ahli di bidangnya masing-masing. Salah satunya adalah Kauri, yang mana selama ini dikenal berprestasi sekali di bidang manajemen keuangan. Kauri yang tiba-tiba mendapat tugas itu, jadi bertanya sendiri, kenapa ayahnya Kenshin membeli perusahaan yang sedang jatuh? Ririn, yang kemarin mendapat tawaran kerja dari temannya, pagi ini, terlihat begitu sibuk menyiapkan berkas lamaran kerja. Ririn yang sebelumnya mempunyai pengalaman kerja di kantor menjadi admin, merasa percaya diri untuk melamar kerja di tempat itu. Yang kebetulan sekali, ini perusahaan yang akan diteliti Kauri bersama timnya. Kenshin, yang kemarin mendapat pesan ayahnya, Ken, kamu sekali-kali harus belajar menangani masalah seperti ini, maksudnya belajar mengenai tentang seluk-beluk dan naik turunnya suatu perusahaan. Mengalami perkembangan atau sedang mengalami kemunduran. Kenshin yang pagi ini akan bersiap berangkat kerja, jadi berpikir sejenak tentang itu. Lalu kemudian ia mengambil tasnya, dan berjalan seperti biasa menuju jalan raya. Di lain tempat, akhirnya, sampailah Kauri di perusahaan itu, bersama tim dengan membawa surat tugas dari sang pemilik saham terbesar. Maka di pagi itu segera saja mereka bekerja sesuai di bidangnya masing-masing. Karena memang tujuan dari dibelinya perusahaan ini, di samping untuk melebarkan sayap bisnis, tapi tujuan utamanya adalah agar perusahaan ini tetap eksis, dan karyawannya pun tetap bisa bekerja, dan tidak sampai terjadi PHK massal. Perusahaan yang sekarang ini masih dipimpin oleh staf yang lama. Konon mereka-mereka ini sempat mengalami stres berat akibat kondisi perusahaan yang semakin memburuk. Sebagian dari mereka yang memegang kepala bagian, dikenal banyak bawahannya mudah marah, mudah tersinggung. Pokoknya dikenal oleh banyak orang sebagai pemimpin yang temperamental, hingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan. Ada yang salah dikit langsung dimarahi. Bahkan tak jarang si atasan itu mengumpat pegawainya dengan kata-kata kasar. Itulah sebabnya, banyak pegawai kantor sendiri khususnya bagian admin pembukuan, keuangan, jadi keluar masuk dan menyebabkan ganti-ganti pegawai. Bagi yang terbiasa dan kuat mental tentunya tidak masalah, contohnya temannya Ririn yang selalu bersabar. Gimana lagi kalau tidak bersabar ya juga tidak ada pilihan, cari kerja juga sulit, kebutuhan sehari-hari sudah pasti. Kauri dan timnya mulai beraktivitas di pagi itu, untuk segera melakukan risetnya. Salah satunya dengan menilai jam masuk kerjanya, lalu tata cara dan disiplin karyawannya. Kondisi dan tempat dari perusahaan pun tak luput menjadi penilaiannya. Ririn yang bersiap untuk berangkat, lalu ia berpamitan. Bu, saya berangkat dulu ya bu. Ibunya menjawab, iya Rin, hati-hati ya, semoga cepat diterima kerja ya. Ririn pun menjawab, iya bu, amin. Ririn yang terlihat berjalan di pagi itu, karena memang rumahnya yang berada di belakang kawasan kompleks perusahaan, ia terbiasa melewati jalan utama yang menghubungkan dengan area kompleks itu. Ririn yang berjalan sendiri dengan membawa tas yang berisi surat lamaran kerja. Lalu sampailah ia di perempatan di samping jalan, ia berhenti sejenak untuk menunggu angkutan umum. Tak beberapa lama kemudian, terlihat dari kejauhan, nampaknya angkutan umum yang ia maksud sudah datang. Lalu bersiaplah ia berjalan ke depan, bermaksud untuk mendekati angkutan itu. Setelah angkutan itu berhenti dan menurunkan beberapa penumpang, betapa kagetnya Ririn saat penumpang yang turun terakhir itu adalah orang yang baru saja ia temui kemarin.
Siapa lagi kalau bukan Kenshin, yang berseragam cleaning service dengan tas kecil ada di bahunya dan sebuah topi yang ada di tangannya. Ririn yang melihatnya jadinya kaget banget bukan main. Begitupun Kenshin yang melihat Ririn akan naik angkutan umum. Lalu mereka pun saling bertanya. Sementara angkutan tersebut sedang berhenti untuk menunggu penumpang. Hey Ken, kok kebetulan banget nih kita jadi ketemu lagi. Ini kamu mau kerja ya? Kamu juga naik angkutan ini? Ririn bertanya dengan semangat penuh di pagi itu. Ibarat bertemu seorang kekasih yang dirindukan yang tiba-tiba hadir di depannya. Kenshin yang memang juga rada kaget pun menjawab, iya kok kebetulan ya kita ketemu. Iya nih aku lagi mau kerja. Ririn yang senang bisa ketemu lagi dengan Kenshin masih saja penasaran. Hey Ken, kamu itu siapa sih? Kemarin beliin aku rumah dan kasih duit. Kenshin langsung menyelanya. Udah Rin, jangan bicarain itu lagi, tolong lupain ya, aku gak suka. Ririn langsung terdiam dengan senyum yang terhenti tiba-tiba. Lalu Ririn bicara, okay. Jawab dulu kamu itu siapa? Kenshin pun menjawab, kamu lihat sendiri kan pagi ini aku naik angkutan umum. Juga kamu lihat sendiri kan seragam ini, maksudnya seragam cleaning service. Ririn pun langsung menyela, maksudku bukan itu Ken. Lalu Kenshin pun balik bertanya, emang kamu mau kemana Rin pagi-pagi ini? Ririn menjawab, nih aku mau melamar kerja Ken. Ririn yang mau menyebutkan alamat perusahaannya, tiba-tiba terhenti, tak jadi bicara, lantaran pak sopir memberikan sinyal. Aba-aba akan berangkat, lalu buru-buru ia pamit pada Kenshin. Udah Ken aku tinggal dulu ya. Ririn yang berangkat dengan angkutan umum, dan Kenshin yang berjalan menuju tempat kerjanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.